Terdapat 11 orang tewas dalam kecelakaan bus rombongan murid SMK Lingga Kencana Depok di Subang. Kapolres Metro Depok, Komisaris Besar Arya Perdana memberi informasi tersebut saat mengunjungi SMK Lingga Kencana di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polres Metro Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok telah mengirimkan ambulans ke Subang. Kasat Lantas Polres Metro Depok Komisaris Multazam Lisendra juga turun langsung untuk menjemput korban. Kapolres Metro Depok menyatakan telah berkoordinasi dengan Kepolisian Subang mengenai korban jiwa dalam kecelakaan bus terguling di turunan Ciater, Subang. Kapolres menjelaskan bahwa dari 11 korban tewas, 10 orang adalah penumpang bus, sementara 1 orang merupakan warga Subang yang tertabrak oleh bus. Menurut informasi dari sekolah, kecelakaan tersebut terjadi setelah acara perpisahan murid SMK kelas 3 di Bandung. Ada 3 bus yang membawa sekitar 100 orang, termasuk murid dan guru SMK Lingga Kencana. Hingga pukul 01.52 waktu Indonesia bagian barat, beberapa orang tua murid masih menunggu di SMK Lingga Kencana Depok untuk menjemput anak-anak mereka setelah kecelakaan yang menimpa 1 dari 3 bus. Demikian Jurnalis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.